Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di acara kuis yang paling spektakuler karena pada hari ini kami akan menantang Anda untuk bersama-sama berduel mengadu otak. Nah, pemirsa, apakah Anda cukup cerdas atau apakah Anda cukup berani untuk berduel? Terus bersama kami di acara ini karena pada saat ini Anda sedang menyaksikan Dropout Dare to Duel Dare to Out bersama saya Febrian. Oke, pemirsa, saat ini udah hadir bersama dengan saya ada 3 orang kontestan yang akan bersama-sama berduel untuk memperebutkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Nah, langsung aja kita kenalan ya dengan ketiga kontestan kita hari ini. Di sebelah kiri saya ada Desi. Halo Desi. Halo. Oke, Desi dari kalau boleh tahu dari jurusan apa di Markom? Di Binus? Jurusan Markom. Jurusan Markom ya. Sudah semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Gimana nih? Ada persiapan apa untuk bisa memenangkan acara Dropout ini? Nonton-nonton episode sebelumnya, lihat-lihat pertanyaan apa aja yang bakal keluar. Berarti sudah cukup optimis ya bisa memenangkan acara hari ini. Oke, kita saksikan aja ya sepak terjangnya Desi nih di acara ini gimana. Selanjutnya pemirsa, ada peserta kedua saya, dia yang paling ganteng nih pemirsa di antara ketiga kontestan lainnya. Ada Arkan. Halo Arkan. Halo. Arkan, kalau boleh tahu dari jurusan apa? Jurusan multimedia. Jurusan multimedia, sudah semester berapa nih sekarang? Semester 3. 3 ya, wah berarti masih junior dong ya dibandingkan dengan yang lain. Yeah. Gimana nih, ada ketakutan atau keraguan nggak? Bisa nggak ya saya mengalahkan kedua kontestan lainnya? Nggak ada ketakutan sama sekali. Tetap pede ya untuk bisa menang ya? Oke, kalau gitu semangat ya Arkan. Yep. Dan peserta yang ketiga pemirsa, ada bersama saya di sini ada Amalia. Halo Amel. Amel, kalau boleh tahu dari jurusan apa? Dari jurusan Teknik Informatika. TI ya, sudah semester berapa sekarang? Sudah semester 5. 5, berarti persiapannya udah mantap banget ya untuk ikutin kuis ini? Oh, udah pasti. Yakin gak nih bisa menang, mengalahkan kontestan lainnya? Menurut feeling sih pasti. Berarti udah semuanya sudah siap ya untuk ikut kuis hari ini? Siap, siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai pemirsa. Babak yang pertama, babak duel otak. Jadi saya akan membacakan sejumlah pertanyaan dengan 3 pilihan jawaban yang berbeda. Jadi peserta menjawabnya cukup dengan mengangkat papan jawaban yang sudah disediakan. Bisa diangkat dulu papan jawabannya, oke. Ya, seperti ini ya papan jawabannya, nanti diangkatnya sesuai bahasa saya ya, bersama-sama. Oke. Oke, kalau jawaban benar akan diberi poin 10 poin. Jawaban salah poinnya nggak akan dikurangi. Dan pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir itu pertanyaan bonus, akan dapat 30 poin. Oke, sudah siap semuanya ya? Siap. Kalau gitu langsung saja kita mulai pemirsa. Babak yang pertama, babak duel otak. Pertanyaan pertama, apakah nama grup musik yang anggotanya antara lain adalah Melody Nuram Dani Laksani, Haruka Nakagawa, dan Jessica Veranda? Apakah A, JKT48, B, Cherry Bell, atau C, Trio Lestari? Bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, ketiga peserta menjawab A ya, JKT48. Dan jawabannya adalah tepat sekali, A, JKT48. Pada suka JKT48 ya di sini, fans-fansnya ya? Oh, Arkan nih biasanya cowok-cowok nih. Oh enggak. Oh enggak, kenapa emang? Letis Miss Senpai. Saya emang enggak suka. Terus sukanya siapa? Ya sukanya apa dong? Cherry Bell. Sukanya... Ya sukanya Cherry Bell. Dewi Persik. Enggak. Oke, langsung aja ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Bermain pada cabang olahraga apakah atlet-atlet seperti Taufik Hidayat dan Sony Dwi Kuncoro? Apakah A, tenis, B, bulu tangkis, atau C, tenis meja? Bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, ketiga peserta menjawab B, bulu tangkis. Dan jawabannya adalah tepat sekali, B, bulu tangkis. Yeay. Pertanyaan selanjutnya, siapakah seniman atau komposer Indonesia yang namanya diabadikan sebagai nama taman rekreasi di Jakarta? Apakah A, H.S. Mutahar, B, C. Simanjuntak, atau C, Ismail Marzuki? Bersama-sama dengan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, jadi semua peserta menjawab, oh Amel menjawab B, Desi menjawab C, dan Arkan menjawab C juga ya. Jawaban yang benar adalah C, Ismail Marzuki. Amel kurang tepat jawabannya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apakah A, Sayuti Melik,
B. Queer Supratman atau C. Chairil Anwar. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, ketiga peserta menjawab A. Sayuti Melnik. Dan jawabannya tepat sekali. Pintar kan kami. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah alat transportasi yang satuan kecepatannya adalah knot? Apakah A. kapal laut, B. pesawat terbang, atau C. kereta? Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, Amel dan Desi menjawab A. Desi menjawab C ya, dan Amel dan Arkan menjawab A. Jawaban yang benar adalah A. kapal laut, Desi. Sayang sekali ya. Jadi sekarang skornya sementara Amel dan Desi skornya 40 dan Arkan 50. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-6. Negara manakah yang memiliki ibu kota Beijing? Apakah A. Jepang, B. Korea Selatan, atau C. Cina? Bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, semua menjawab C ya, dan jawabannya tepat sekali, C. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-7. Disebut apakah pertunjukan teater yang menggunakan isyarat dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog? Apakah A. pantomim, B. operet, atau C. komedi? Bersama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, semuanya menjawab A ya, pantomim. Dan jawabannya tepat sekali, pantomim. Selanjutnya, disebut apakah huruf-huruf bahasa Jepang yang digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Jepang yang merupakan kata serapan dari bahasa asing? Apakah A. hiragana, B. katakana, atau C. kanji? Bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketiga peserta menjawab C ya, kanji. Dan jawabannya benar. Sayang sekali, semuanya salah. Jawabannya katakana sebenarnya. Oke. Kita mana tahu, kita orang Indonesia. Kan belajar juga. Yang ke-9, pertanyaan ke-9. Hidrofobia adalah orang yang memiliki rasa takut terhadap apa? Apakah A. serangga, B. ketinggian, atau C. air? Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, semuanya menjawab. Amel dan Desi menjawab B, dan Arkan menjawab C. Yang benar adalah jawabannya C, air. Hidrofobia, hidro jadi air. Oke. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan 30 poin ya. Ini nih. Pertanyaan 10, siap-siap ya semuanya. Karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku disebut A. tesis, B. skripsi, atau C. desertasi. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, Desi dan Arkan menjawab A. tesis, dan Amel menjawab B. skripsi. Dan jawaban yang tepat adalah B. skripsi. Oke, jadi kita lihat skor sementara sekarang ya. Desi dengan 60 poin, Arkan 80, dan Amel 90. Jadi yang akan masuk ke babak berikutnya bersama kita adalah Arkan dan juga Amel. Yes. Sehat sekali Desi ya. Tetap semangat ya. Enggak. Ya. Kan masih bisa ngulang ya, lagi nih selanjutnya. Jatuh. Iya, kasihan banget. Oke Desi, tetap semangat. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Drop Out, Dare to Duel, Dare to Out. Siap. Oke, jadi kita akan memasuki babak kedua, pemirsa, babak benar atau salah.
Jadi di babak ini saya akan memberikan masing-masing kepada kalian 5 buah pertanyaan. Dan kalian cukup menjawab dengan benar atau salah. Oke. Ya. Kalau benar akan dapat 30 poin, kalau salah poinnya nggak akan dikurangi. Oke. Oke, saya akan main bersama Arkan dulu ya. Arkan siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai babak yang pertama, babak benar atau salah. Pertanyaan pertama untuk Arkan. Olimpiade yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun ini adalah olimpiade pertama yang diselenggarakan di benua Amerika Selatan. Apakah benar atau salah? Dan jawabannya adalah? Salah. Salah ya? Yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci ya, dan jawabannya kurang tepat, Arkan. Jawabannya benar. Why? Jadi, sejak diselenggarakan pada tahun 1806, belum ada satupun kota di benua Amerika Selatan yang menjadi tuan rumah Olimpiade hingga pada 2 Oktober 2009. Komite Olimpiade Internasional menunjuk Rio de Janeiro untuk menjadi tuan rumah untuk Olimpiade tahun 2016. Gitu. Pertanyaan kedua ya. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang dimana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan juga. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah? Salah. Salah. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, saya kunci ya. Jawabannya tepat sekali. Salah. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Sedangkan yang kalau satunya untung tapi yang lainnya nggak untung nggak rugi itu namanya adalah simbiosis komensalisme. Jadi betul sekali ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan ketiga untuk Arkan. Setiap jam bumi berputar 15 derajat. Apakah benar atau salah? Silakan jawabannya Arkan. Salah. Salah. Emang berapa berputar ya kalau boleh tahu? Mungkin 30. 30 ya. Iya. Yakin dengan jawabannya, saya kunci ya. Jawabannya kurang tepat Arkan. Jadi benar, kalau bumi itu dalam setiap jamnya dia berputarnya 15 derajat. Betul, jadi sebenarnya. Yeah. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat buat Arkan. Huruf N dari kata PLN adalah negara. Apakah benar atau salah? Benar. Benar, yakin dengan jawabannya? Yakin. Emang PLN itu kepanjangannya apa? Pembangkit Listrik Negara. Yakin ya? Iya. Jawabannya benar, tapi PLN itu bukan pembangkit listrik ya, tapi perusahaan listrik negara. Iya, iya, maaf. Oke, pertanyaan kelima buat Arkan. Hingga saat ini, The Casual Vacancy menjadi novel terbaru atau terakhir yang ditulis oleh J.K. Rowling. Apakah benar atau salah? Apaan nih? Salah dah. Salah, yakinnya dengan jawabannya? Iya. Saya kunci dan jawabannya tepat sekali, salah. Jadi setelah The Casual Vacancy, J.K. Rowling juga menulis 3 buku lagi, yaitu The Cuckoo Skelling, susah ya bacanya ya, pada tahun 2013, The Silkworm pada tahun 2014, dan Career of Evil pada tahun 2015. Namun pada ketiga buku ini, J.K. Rowling menggunakan nama pena, yaitu Robert Galbraith. Begitu, oke. Jadi totalnya Arkan sudah bisa mengumpulkan 170 poin ya sekarang. Oke, sekarang saya beralih ke Amel ya. Amel siap? Siap. Oke, kita mulai babak kedua bersama Amel. Pertanyaan pertama. Sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 1960, Piala Eropa sudah 3 kali diselenggarakan di 2 negara. Apakah benar atau salah? Benar. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci jawabannya benar sekali. Jadi, sejak Piala Eropa pertama kali digelar tahun 1960, sudah 3 kali Piala Eropa diselenggarakan di 2 negara, yaitu Belanda dan Belgia pada tahun 2000, Austria dan Swiss tahun 2008, dan yang terakhir Polandia dan Ukraina pada tahun 2012. Oke, pertanyaan kedua buat Amel. Ada 19 negara yang memakai mata uang euro. Apakah benar atau salah? Salah. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci jawabannya kurang tepat, Amel. Jawabannya benar. Jadi mata uang euro dipakai di 19 negara, yaitu Jerman, Irlandia, Belanda, Prancis, Luxembourg, Austria, Finlandia, Belgia, Italia, Portugal, dan lain-lainnya. Masih banyak ya, 19 negara. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Amel. Departemen Penerangan adalah nama terdahulu dari Departemen atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apakah benar atau salah? Silakan jawabannya. Salah. Jawabannya benar, Amel. Jadi maksudnya kamu kurang tepat, jawabannya benar. Jadi sebenarnya
Departemen Penerangan itu namanya adalah Departemen atau Kementerian Komunikasi dan Informatika dulunya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terusan Panama lebih panjang daripada terusan Suez. Apakah benar atau salah? Benar. Jawabannya kurang tepat, Amel. Jadi jawabannya sebenarnya salah ya. Terusan Suez panjangnya 163 km, sedangkan terusan Panama hanya 82 km. Oke, pertanyaan terakhir buat Amel. Ada 10 negara yang dilalui atau dialiri oleh aliran Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Apakah benar atau salah? Benar. Jawabannya kurang tepat, Amel. Jawabannya salah. Jadi aliran Sungai Nil itu mengaliri di 11 negara sebenarnya. Oke, jadi sekarang perolehan skor sementaranya adalah Amel dapat 120 poin ya. Jadi yang akan masuk ke babak berikutnya ada bersama saya adalah Arkan dengan 170 poin. Yes. Ya, Amel berarti ya, berarti perjalanan kamu sampai sini aja, Amel. Terus ya, belajar lagi buat ikutan ke sini lagi ya. Oke. Oke, ditunggu ya. Nah, pemirsa, penasaran kan dengan babak terakhir bersama Arkan? Tetap bersama saya di Drop Out Dare to Duel, Dare to Out. Oke, pemirsa, selamat datang kembali di acara Drop Out, Dare to Duel, Dare to Out. Nah, sekarang sudah kita sampai ke babak final challenge ya, dan saya saat ini sudah ditemani oleh Arkan yang saat ini dia sudah berhasil mengumpulkan 170 poin. Yes. Yeah. Jadi Arkan, kamu sekarang sudah berhasil membawa pulang uang 1.700.000 ya. Yeah. Jadi di babak ketiga ini, babak final challenge, kamu akan diberikan 5 buah pertanyaan, dan masing-masing pertanyaan itu dia punya nilai uang yang berbeda-beda. Pertanyaan pertama itu 1 juta, pertanyaan kedua 2.500.000, pertanyaan ketiga 5 juta, keempat 7.500.000, dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima itu nilainya 10 juta. Jadi kalau kamu misalnya bisa menjawab sampai pertanyaan kelima, kamu akan bawa pulang uang tunai 10 juta rupiah. Oke. Jadi ini soalnya essay, jadi kamu harus jawab pertanyaannya secara langsung. Oh iya, iya. Oke, siap ya dengan pertanyaannya? Siap, siap, yuk. Langsung saja kita mulai, pemirsa, babak yang ketiga, babak final challenge bersama Arkan. Pertanyaan yang pertama. Salah satu isi perjanjian Potsdam yang menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua adalah membelah kota ini menjadi dua. Di sisi barat dikuasai oleh pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Serta bagian timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Untuk membatasi kedua wilayah ini, maka dibangunlah sebuah tembok yang memiliki tinggi hingga 3,6 meter. Bangunan ini dibangun tahun 1961 sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1989. Dan runtuhnya tembok ini menjadi penanda bersatunya Jerman. Apakah nama kota yang menjadi ibu kota Jerman? Silakan jawabannya, Arkan. Berlin. Berlin, yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci jawabannya dan jawaban Arkan tepat sekali. Yeah, 1 juta. Iya. Yeah. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Oh, lanjut. 2.500.000 rupiah? Lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Okay. Pertanyaan kedua untuk babak final challenge. Film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Elizabeth Gilbert. Film menceritakan tentang kehidupan sang penulis yang diperankan oleh Julia Roberts. Diceritakan sang penulis yang gagal hamil dan bercerai dengan suaminya. Setelah itu dia memutuskan untuk berkelana ke luar negeri. Ia menunjukkan kenikmatan dengan kuliner di Italia, ibadah di India, dan cintanya yang sejati di Bali. Apakah nama judul film tersebut? Silakan dijawab, Arkan. Nama film yang dibintangi oleh Julia Roberts. Mengambil lokasi di Italia, India, dan juga di Bali, Indonesia. Oke, okay, bagaimana? Tahu jawabannya? Eat, Pray, Love. Eat, Pray, Love. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci ya jawabannya, dan jawabannya tepat sekali. Eat, Pray, Love. Yes. Sudah 2.500.000 saya harapkan ya. Yeah. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, 5 juta rupiah? Lanjut. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga di final challenge untuk Arkan. Apakah nama induk organisasi sepak bola benua Eropa
yang menaungi kejuaraan sepak bola seperti Champions League, Europa League, dan Piala Eropa. Nama induk organisasi sepak bola benua Eropa yang menaungi kejuaraan sepak bola seperti Champions League, Europa League, dan Piala Eropa. Silakan Arkan jawabannya. UEFA. UEFA. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Saya kunci ya jawabannya. Ya. Yeah. Dan jawabannya tepat sekali. Jadi UEFA atau Union of European Football Associations. Jadi Arkan sekarang sudah mengumpulkan 5 juta rupiah ya. Yeah. Mau lanjut ke pertanyaan yang keempat dengan nilai 7.500? Lanjut ya. Oke, pertanyaan keempat dengan nilai 7.500. Lahir di Semarang 10 Juni 1980. Pria ini merupakan salah satu pesepak bola terbaik yang dimiliki Indonesia. Saat masih bermain dengan tim remaja Jawa Tengah, ia pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Haornas, sebuah kejuaraan tingkat remaja. Dia sudah bermain untuk beberapa klub seperti Persija Jakarta, Pelita Bandung Raya, hingga Selangor FC. Dia juga merupakan top scorer bagi timnas Indonesia. Siapakah pemain Indonesia yang identik dengan nomor punggung 20? Silakan jawabannya Arkan. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, dan jawabannya tepat sekali, Bambang Pamungkas. Siap. Ya, jadi Arkan sekarang sudah mengumpulkan 7.500 ya. Iya. Dan sekarang pertanyaan terakhirnya Arkan, kalau kamu benar kamu bisa mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, mau lanjut apa enggak? Mau, lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir untuk Arkan di babak final challenge ini. Di Amerika Serikat ada sebuah daerah selatan di San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat, di mana daerah ini memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer dan semikonduktor. Beberapa perusahaan yang bermarkas di daerah ini antara lain Google, Yahoo, Apple, Microsoft, dan juga Adobe. Apakah nama daerah tersebut? Daerah ini adalah markas dari perusahaan seperti Google, Yahoo, Apple, Microsoft, dan juga Adobe. Apakah nama daerah tersebut, Arkan? Silakan dipikirkan. Ya, markas di daerah. Oke, saya hitungnya dari hitungan ke 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan angkat jawabannya terakhir adalah tidak bisa ya? Enggak tahu. Oke, pas berarti ya. Iya. Jawaban yang benar adalah Silicon Valley sebenarnya Arkan. Aduh, saya enggak tahu daerah sono. Iya, jadi karena Arkan hanya bisa sampai ke pertanyaan 4. Ya. Jadi Arkan sekarang membawa pulang uang tunai sebesar Rp7.670.000. Alhamdulillah. Lumayan banget ya. Oke. Gimana nih perasaannya menang uang segitu? Oh, bangga. Bangga banget ya. Buat apa nih uangnya? Buat ya jalan-jalan sama orang tua. Oh iya gitu ya, oke. Kalau gitu pemirsa, saya mau undang lagi nih kedua peserta yang sebelumnya, ada Amel dan juga Desi. Iya. Halo. Seneng ya. Iya. Dan pemirsa, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Tetap bersama kita pemirsa di Drop Out Dare to Out. Karena di episode berikutnya masih ada banyak lagi duel-duel yang menyenangkan pemirsa. Sampai jumpa. Dadah.